Hai, selamat datang ke Tukul TV. Ini ialah segmen tips di Tukul. Ada yang Tukul bertanya. Satu meter ni panjang dia macam mana? Berapa panjang satu meter ni? Adakah dari siku ke lingking ni? Dia tanya. Nak tahu jawapan dia? Jangan ke mana-mana. Saya akan tunjukkan selepas ini. Terima kasih dah subscribe Tukul TV. Okey, sekarang saya nak tunjuk 1 meter ni betul ke dari siku ke jari kelingking? Jom kita try. Apa? Tengok jap. Okey, ni jari kelingking dia sampai ke siku. Berapa ni? 38 cm. Kita tengok orang lain pula. Okay, kita nak tengok satu jari kelingking sampai ke siku dia berapa. Kena tak? Okay. Okay, pegang atas tu. Oh, 40 cm. Panjang juga. Zam, sini Zam. Sini Zam, Zam. Tengok, ni orang kuat kita ni, kita tengok. Okay, jari kelingking kau. Okay, pegang atas tu 41 cm. Jadi siku ke jari kelingking ni tak sama panjang banyak korang ya. Tak ada dari 38 cm ke 41 cm lebih kurang 0.3 ke 0.38 ke 0.4 meter. Tapi 1 meter dia panjang. Zam, sini Zam. Luruskan tangan kau. Okay, kita tengok lah. Kita ambil daripada hujung jari tengah dia ni sampai ke bahu dia ni. Dekat sini lah. Lebih kurang lah 1 meter. Macam tu lah kalau nak tahu 1 meter. Kita tengok. Zula, tengok apa punya Zula. Tengok. Okay, kita ambil jari hujung tu sampai ke bahu dia. Lebih sikit pada bahu ni. Ni 1 meter. Okay. Itu dia. Kalau nak tahu 1 meter biasanya daripada hujung jari kita ni, hujung ni sampai ke bahu. Itu biasanya lebih kurang 1 meter. Tapi tak tepat. Nak tepat kena guna pita ukur. Kalau nak agak-agak macam itulah dia 1 meter. Okey, terima kasih menonton Tukul TV. Jangan lupa subscribe untuk video yang lain. Okay, bye. Oh,